Kami Muhammad Fadil Arif dan Haji Batiar pertama mengucapkan terima kasih karena masyarakat Kabupaten Batanghari sudah menggunakan hak konstitusionalnya yaitu mengikuti pilkada serentak tahun 2020. Yang mana alhamdulillah partisipasi masyarakat kita lihat dari data disampaikan oleh tim pemenangan kita tadi, Ketua PKB Pak Elvi Sina, bahwa partisipasinya di atas 70%. Ini menjadi luar biasa di tengah pandemi, bagaimana masyarakat hadir di TPS dengan mengikuti protokol kesehatan dan tetap berpartisipasi dalam melakukan hak demokrasinya di Kabupaten Batanghari. Kemudian kami juga terima kasih kepada seluruh sanak saudara, sahabat-sahabat kami, kanti-kanti kami yang telah membuat kami memimpin perolehan suara sampai saat ini.